3 skin legend paling jelek di Mobile Legends. Yang pertama adalah Mia Legends. Kalian semua pasti tahu kenapa Mia Legends ini nggak cocok untuk skin Legends. Jelas-jelas efek, model, dan intronya itu bukan next gen. Saking jeleknya ini skin, sampai-sampai gue pengen tampar itu muntun dikarenakan nggak pernah update skin ini di Mobile Legends. Yang kedua adalah skin God Conqueror. Ini skin juga udah outdated banget dan sampai sekarang belum diupdate oleh muntun. Gue nggak tahu kenapa ya. Tapi yang jelas ini modelnya cukup oke. Gue suka banget dengan modelnya, walaupun pernah kena kasus mirip Ultron. Dan efeknya itu, come on man, efeknya itu. Dan intronya itu, dan background intronya itu juga bukan 360, nggak kayak skin-skin legend lainnya. Embarrassing. Yang ketiga adalah skin Leslie Angelic Agents. Nah ini untuk intronya udah cukup oke lah, udah lebih bagus dibandingkan kedua skin yang gue sebutkan tadi. Untuk modelnya cukup simple tapi oke untuk sekelas skin legend, tapi efeknya menurut gue kurang sih. Tetapi kan bang, efeknya cukup bagus bro. Ini kita bandingkan dengan skin legend, bukan dengan skin epic. Jadi kalian pasti paham kan?